LRT Jabodetabek. Sebelum menonton video update pembangunan LRT Jabodetabek, subscribe channel kita dulu ya. Like dan aktifkan notifikasinya untuk kemudahan informasi. Dan jangan lupa share ke teman-teman yang lainnya juga ya, agar informasi ini tidak berhenti di kamu. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum, sahabat LRT Jabodetabek. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Jadi pada hari ini kita melaksanakan apa yang kita sebut uji coba fasilitas operasi LRT Jabodetabek yang pertama kalinya untuk lintas mulai dari Harjamukti sampai dengan Taman Mini. Jadi pada hari ini kita sudah melewati 4 stasiun, Harjamukti, Ciracas, Kampung Rambutan, Taman Mini, yang merupakan adalah pertama kalinya kita melakukan uji coba sampai dengan Taman Mini. Uji coba pada hari ini kita sudah mulai menggunakan peralatan persinyalan. Ada peralatan persinyalan dengan sistem GOA 0, jadi memang belum otomatisasi, di mana sistem persinyalan ini memang pada saat kita melakukan pengetesan atau pengujian, uji coba itu harus bertahap. Mulai dari GOA 0, masih katakanlah manual, nanti naik, kita akan mulai menguji coba balis, pemerintah untuk masuk ke dalam data yang ada di kereta itu sendiri, lalu nanti akan naik kembali ke level sampai dengan automatic transcope-nya, dan yang terakhir yaitu secara full otomatisasi. So, selamat bergabung di dalam pengalaman kita pada hari ini. Silakan mengikuti sosmed kami untuk bisa mengetahui perkembangan lebih lanjut dari progres LRT Jabodetabek. Mohon doa restu supaya LRT Jabodetabek ini bisa beroperasi sesuai dengan waktunya yang ditargetkan, yaitu pertengahan 2022. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya ditugaskan oleh PT Adhikarya sebagai General Manager Departemen Perkeretaapian. Departemen Perkeretaapian ini merupakan pengembangan dari Departemen LRT, karena kita mendapatkan tugas dari Bapak Presiden untuk melaksanakan pembangunan pelaksanaan LRT Jabodetabek. Saat ini LRT Jabodetabek perkembangannya sudah sampai pada pengujian sarana, di mana kita lakukan pengujian sarana dengan menggunakan prasarana yang kita bangun dari Cibubur sampai dengan Taman Mini. Kemudian dari kondisi apa yang kita bangun, beberapa tantangan yang kita hadapi adalah pada saat kita melakukan pembangunan, kita membangun di tengah kota Jakarta yang sudah berkembang, di mana kita tahu banyak sekali bangunan-bangunan flyover, bangunan-bangunan yang sifatnya menjadi obstacle pada saat kita melakukan pembangunan. Selain itu juga ada pembatasan karena keselamatan penerbangan di satu titik, yaitu di area Cililitan, di mana kita harus melakukan adjustment desain yang semula itu elevated, kita turunkan menjadi upgrade. Selain itu, tantangan yang lain adalah kita menghadapi beberapa lokasi yang pada saat pembangunan masih dalam proses pembebasan lahan. Sehingga itu semua yang kita hadapi merupakan tantangan yang menurut saya sangat menarik untuk kita hadapi, yang pada akhirnya kita harus menyelesaikan ini
supaya bisa dapat beroperasi sesuai dengan jadwal, yaitu pada pertengahan tahun 2022. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pandangan LRT saat ini dan ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Jadi kita saat ini sedang berada di kereta LRT Jabodetabek. Saat ini kita melakukan uji pertama dalam rangka persiapan demo GUA0. Yang kita lakukan sekarang adalah uji pertama mengaktifkan fasilitas operasi LRT Jabodetabek dari Stasiun Harjamukti menuju ke Stasiun Taman Mini. Di sekitar 9-10 km. Nah, yang diuji saat ini adalah peralatan power supply system mulai dari 20 kV, kemudian trafo, rectifier, DC switch gear, sampai ke tetrail. Nah, kemudian juga kita uji peralatan telekomunikasi, CCTV, radio, backbone, semuanya. Kemudian juga kita berkesempatan untuk mempersiapkan sistem persinyalan yang akan dipakai untuk operasi GUA0 nanti. Dan kita harapkan tahapan ini bisa kita lakukan maksimal di akhir bulan ini. Setelah fase demo GUA0 ini nanti, kita akan lanjutkan kegiatan dengan sistem integration test dan sistem assistant test. Sehingga pada akhirnya LRT Jabodetabek ini bisa beroperasi secara otomatis, bisa berjalan di jalur secara otomatis dengan level GUA3. Saya kira itu tahapan yang akan kita lalui. Terima kasih dan salam sehat. Saya Purnomo Sidi, Kepala Divisi LRT Jabodetabek PT Kereta Api Indonesia. Kita hari ini mencoba LRT ini sampai dengan Stasiun Taman Mini. Kita melewati longspan Jagorawi, longspan yang panjang. Harapan kita, sesuai dengan harapan kita semua, LRT ini bisa segera beroperasi di tengah-tengah kesibukan dan kemacetan Jakarta. Sehingga LRT ini bisa menjadi moda angkutan andalan, unggulan buat masyarakat di sekitar Jakarta dan khususnya Jabodetabek. Terima kasih. Salam sehat. Salam 3M. Nah sobat, bagaimana videonya? Tertarik dengan update informasi lainnya kan? Yuk kunjungi juga laman media sosial kita yang lainnya ya, di Facebook dan juga Instagram. Sampai jumpa kembali.